Butir telur. Ini kita taruh sini dulu supaya nanti nggak jatuh kita, guys. Ini ada daun bawang. Daun bawang kita ambil 2 batang aja ya, guys. 3 batang cabe ya, guys. Iya. Ya. Begitu ada bawang putih. Bawang putihnya 3 siung aja ya, guys. Bawang merah juga 3 siung. Oke. Ini airnya sudah mendidih ya, guys. Kita rebus dulu indominya. Oke, kita rebus dulu ya. Kasih dia lembek dulu baru kita bisa buat jadi indomie goreng. Iya. Kita tutup. Nih. Ini bahan-bahannya kita iris-iris ya, guys. Nih, daun bawangnya kita iris-iris dulu. Irisnya kecil-kecil aja, guys. Tapi kalau kalian mau iris agak panjang-panjang pun nggak masalah ya. Tapi kalau saya masih kecil-kecil gini, guys. Ya tambah wangi nanti indomie gorengnya, guys. Oke, bawang putihnya kita potong iris-iris gini ya, guys. Agak tipis aja. Jadi waktu kita goreng dia terasa wangi bawang putihnya, guys, kalau ditipis-tipis gini. Oke, kita potong-potong gini. Cahayanya jangan kabur ya, tapi ya terlalu terang pun nggak cantik. Oke, ini bawang merahnya juga kita iris-iris ya, guys. Bawang merahnya pun 3 siung ya, kita iris-iris gini. Tapi kalau kalian suka bawangnya agak sedikit pun boleh, entah 1 siung ya, guys ya. Begitu kalau cabenya nggak mau terlalu pedas, buat 1 batang aja pun nggak masalah ya, guys. Saya pakai 3 batang, guys, soalnya saya suka yang pedas biar mantul rasanya, guys. Kalau nggak mantul nggak mantap masakan, guys. Oke. Ini bahan-bahannya sudah siap kita potong ya, guys. Ini telurnya sudah siap. Oke. Sambung lagi. Oke, ini kayaknya sudah agak masak ya, guys. Indominya udah agak lembek. Boleh kita angkat ya, guys, yang kita rebus tadi. Kita angkat sebentar. Action. Sisikannya kita angkat indominya. Ini secara praktis saja, guys, jadi saya nggak usah pakai penyaringan air, guys. Tinggal langsung masukkan ke piring. Oke. Tapi jangan lupa ya, guys, sisa rebusan airnya jangan kita pakai ya, soalnya ini katanya nggak bagus karena di sinilah banyak ada bahan-bahan kimia yang nggak bagus untuk tubuh ya, guys. Kita buang air rebusan pakai ya, guys. Nggak boleh. Oke. Ini hasilnya ya, guys, yang kita rebus tadi indominya. Oke. Oke.
apinya jangan terlalu besar supaya nggak gosong ya. Kecil aja apinya ya guys, kalau bisa setengah aja ya. Oke, setelah itu kita masukkan telurnya ya guys, yang tadi ya, 2 butir telurnya. Saya pakai 2 butir karena indominya 2 bungkus ya guys. Oke, kita orak arik gini ya guys. Orak-arik gitu ya guys, dipecah-pecahkan gitu ya. Habis itu kita jangan lupa masukkan indomie yang kita rebus tadi guys. Kita masukkan ini. Oke, kita tato-tato ya guys. Oke, sampai merata bumbunya ke indominya. Ya, ini. Tuh daun bawangnya itu supaya kasih aroma wangi tuh. Tapi kalau kalian gak ada daun bawang, bisa ganti daun spray ya. Oke, ini kita masukkan bumbunya. Ini bumbunya. Oke, ini kecap sama minyaknya ya guys. Minyak indomie goreng. Jangan lupa taruh air ya guys, taruh air di pinggir-pinggirnya gini guys supaya nggak kering. Nah, kita taconya tuh lebih enak ya, nggak lengket dia ke kuali ya. Taruh air sedikit. Oke, bumbunya dua-dua kita masukkan ya guys. Tapi kalau kalian rasa kurang asin boleh tambahkan garam ya guys. Tapi kalau saya dua bungkus saja kayaknya sudah cukup lah asinnya ya, karena kan kita kan nggak taruh kuah banyak ya guys, kan kita mau goreng aja. Jadi deh indomie kita guys, ini dia hasilnya guys, indomie goreng yang kita masak tadi dengan bahan-bahan yang sangat simple dan sederhana tadi guys. Indominya guys, wah ada warna merah-merahnya guys. Ini anak saya makan nomor 1 guys, rasanya paling enak makanan sejagat raya guys. Nah, foto-foto indominya guys. Oke, selamat mencoba ya. Ya guys, selamat mencoba dan bergabung dengan WA group kita boleh ya guys. Lihat masakan resep-resep yang lain boleh dicoba